Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang kembali dengan channel Desi Rahma. Untuk video kali ini saya akan berbagi resep makanan untuk diet. Dan resep kali ini adalah salah satu menu favoritku selama diet, yaitu ayam kukus kemangi. Ini rasanya enak dan cara membuatnya juga simpel banget loh. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu cara membuatnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe atau tulisan yang berwarna merah dan aktifkan gambar loncengnya agar nanti saat saya upload video baru, teman-teman tidak ketinggalan dengan video baru saya. Berikut ini bahan dan cara pembuatannya. Bahan yang pertama, siapkan daging ayam tanpa kulit dan ini beratnya kurang lebih 250 gram. Untuk bumbu halusnya, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 butir kemiri, 2 buah cabai rawit, dan 2 buah cabai merah besar. Pelengkap lainnya, daun kemangi secukupnya, 3 buah cabai rawit merah utuh, 2 lembar daun salam, dan petai secukupnya. Tapi ini opsional, kalau teman-teman tidak suka boleh di skip. Langkah selanjutnya, haluskan semua bumbu halus tadi. Dan ini untuk jumlah bumbunya sesuaikan dengan jumlah ayamnya. Dan untuk cabenya sesuaikan, jika teman-teman suka pedas boleh ditambah. Dan tambahkan sedikit air, lalu blender atau ulek semua bumbunya sampai benar-benar halus ya teman-teman. Sebelumnya, beri perasan jeruk nipis pada daging ayam dan ini tujuannya agar nanti ayamnya itu tidak amis. Kemudian tuang semua bumbu halus tadi pada daging ayam, lalu aduk sampai semuanya tercampur merata. Lalu tambahkan bumbunya seperti garam secukupnya, lada putih bubuk atau merica sesuai selera, dan tambahkan kaldu jamur atau kaldu bubuk sesuai selera. Lalu aduk sampai bumbunya tercampur merata ya. Tambahkan 2 lembar daun salam dan petai secukupnya. Dan ini kalau teman-teman tidak suka petai boleh di skip. Lalu tambahkan cabai rawit utuh, jika teman-teman suka pedas boleh ditambah. Dan terakhir, agar rasanya lebih enak dan wangi, tambahkan daun kemangi secukupnya. Selanjutnya, ayam sudah siap untuk dikukus ya teman-teman. Untuk langkah yang terakhir, panaskan kukusan terlebih dahulu. Dan setelah kukusannya sudah panas, lalu masukkan ayam tadi. Lalu kukus ayam kurang lebih selama 30-40 menit. Gunakan api sedang ya teman-teman. Nah, setelah 40 menit dan aromanya juga sudah wangi, lalu buka kukusannya. Dan ayam kukus kemangi sudah matang dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Teman-teman, ini dia salah satu menu favoritku selama diet, ayam kukus kemangi. Dan ini menurut saya rasanya sangat enak loh, apalagi ada aroma kemanginya. Selain rasanya yang enak, ini juga cara membuatnya sangat simpel banget. Nah, teman-teman, selamat mencoba ya. Ini dia untuk menu dietku hari ini. Ada 3 sendok makan nasi putih. Dan untuk awalnya saya makan 4 sendok makan melentung nasi putih. Lalu untuk lauknya ada 50 gram ayam yang sudah dikukus tadi. Lalu saya tambah 1 potong tempe yang sudah dikukus dan 2 sendok makan sayur sawi hijau. Dan ini untuk sayur sawinya saya hanya rebus saja. Nah teman-teman, untuk porsinya teman-teman harus sesuaikan sendiri ya, karena tiap orang beda-beda, jadi teman-teman harus menentukan untuk porsi makannya. Nah teman-teman semua, ini dia menu makan aku pada hari ini. Teman-teman bisa lihat di sini, ini porsinya kelihatan banyak kan.
Dan untuk video lengkapnya atau pengalaman diet sebelumnya, teman-teman bisa lihat di playlist diet journey ya. Selamat makan. Teman-teman, saatnya kita coba ayam kukus kemanginya. Dan ini merupakan salah satu menu favoritku selama diet loh, karena rasanya yang enak walaupun dimasak tanpa menggunakan santan, minyak, gula maupun tepung, tapi rasanya tetap enak dan cara membuatnya pun cukup simpel. Jadi selama diet saya bisa tetap makan makanan yang enak, sehat dan juga bergizi seperti ayam kemangi ini. Jadi diet saya tidak hambar sama sekali. Teman-teman juga bisa request resep ini untuk menu diet kalian. Dan selain ayam, ini juga bisa diganti dengan ikan atau tahu atau juga tempe, pokoknya sesuai kalian. Jadi bikin diet kalian itu tetap enak dan tidak hambar agar kalian tetap konsisten dan berhasil dalam diet. Selamat mencoba ya teman-teman. Itu dia resep ayam kukus kemangi. Mudah kan cara membuatnya? Kalian selamat mencoba ya. Oh ya teman-teman, mungkin jika ada pertanyaan seputar diet atau resep masakan lainnya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung DM di Instagram saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan bagi para pejuang diet, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Dan jika teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.